Hantu kembali lagi bersama Mamang Vlog di channel Mamang Vlog. Kali ini guys adalah sebenarnya hari yang ditunggu-tunggu, karena beberapa hari terakhir ini kan kita menunggu rilisnya launching videonya Betran Peto Putra Onsu ya, karena kan beberapa hari ini kita selalu lihat di Instagramnya MOP Musik, MOP Channel, di Instagramnya Ayah Ruben, Bunda Sarwenda, dan di Instagramnya Onyo juga ya, selalu beberapa hari lagi akan ada launching video terbaru Sinyo, yaitu apa namanya. Nah, jadi pas kebetulan hari ini launching tadi pagi sekitar jam 10-an guys, judul lagunya adalah Semua Kita Sama. Semua Kita Sama, dan apa dari makna arti lagu ini kita saksikan dulu aja ya, lagunya seperti bagaimana, pembawaannya seperti bagaimana, karena ini emang yang ditunggu-tunggu dari beberapa hari yang lalu, benar-benar excited nungguin video launchingnya video terbaru dari Betran Peto ya guys. Seperti itu, kita dengerin dulu aja lagunya. Oke. Masih arahan angkanya yaitu Jor di Unsu ya guys. Asik. Keren guys. Keren guys, keren, keren, keren. Ini rapnya. Merinding guys. Karena kita semua sama, ini judulnya. Yeah.
Karena kita semua sama. Itulah judulnya. Saya di sini perlu memberikan aplaus ya. Perlu memberikan tepuk tangan di lagu ini, guys. Benar-benar keren. Ini tadi waktu Hong Kong yang 4 jam yang lalu udah hampir 3.408.000 kali ditonton nih. Baru 4 jam saja tadi itu ya. Ini benar-benar keren. Ini benar-benar sangat memukau. Tapi menurut saya di sini pesan moralnya apa? Pesan moralnya di sini kayak bentuk kemanusiaan gitu. Dan kita di sini semua sama, semua sama. Ini maksudnya kalau menurut saya gini ya. Jadi kita di sini harus banyak bersyukur dengan keadaan kita yang seperti begini. Karena sebenarnya di luar sana itu banyak yang lebih dari kita. Jadi kita jangan terlalu kayak melihat ke atas. Kita harus melihat yang kayak di bawah kita. Jadi kita harus pandai bersyukur. Dan kita di sini kayaknya di sini apa namanya, untuk kita rasa kemanusiaan kita gitu ya. Kalau ngelihat dari tadi video klipnya gitu ya, kita harus menolong gitu. Mungkin di situ ya kalau menurut saya. Dan bagaimana menurut kalian semua di arti daripada lagu ini seperti itu. Dan di sini kalau melihat dari segi penghayatannya Onyok keren, keren banget, dinamikanya bagus. Dia makanya udah kalau membawakan sebuah lagu kayak lagu sedih gitu udah dapat banget penghayatannya, terus penghayatannya dapat banget, dinamikanya keren, keren banget. Terus di video klip ini walaupun memang sebenarnya ada arahannya, ada sutradaranya, tapi kayaknya dia dapat banget tadi aktingnya keren, aktingnya bagus, dia benar-benar jadi kayak 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 ngalir aja, kayak seperti dia biasa aja gitu, nolongin orang, nolongin nenek-nenek, nolongin kakek-kakek, kayak seperti itu ya guys. Dan semoga aja, pasti nggak semoga aja deh, kayaknya pasti lagu ini nanti di konsernya dia, yang konser Kilo yang season 2 itu pasti dibawakan, semoga aja dibawakan. Dan bagi para BXB dimanapun, seperti biasa, mari kita trendingkan lagu ini, mari kita trendingkan Onyo, mari kita trendingkan Veteran Peto Putra Unsu ya, seperti itu di video klip kita semua sama. Keren guys, keren lagunya, keren, mantap, keren, kayak kayak untuk menyentuh hati, perasaan gitu, kayak seperti itu ya guys. Dan semoga kita bisa pandai bersyukur dan tidak terlalu melihat ke atas. Kalau menurut saya seperti itu arti daripada lagu ini. Dan terima kasih dan salam buat BXB dimanapun berada, di seluruh Indonesia dan di luar negeri semuanya. Salam BXB, terima kasih yang selalu stay tune di Mama Ngevlog. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di reaction berikutnya. Ciao. Dadah. Thank you. Keren lagunya. Kapan-kapan saya harus bisa lagu ini. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, Mak Mangeblog, dan share. Oke. Okay?